hijau ya, pembangunan rumah yang ada di Gang Kacang ini di bedah diperbaiki saja. Kelihatannya sudah mencapai 60%. Mungkin dalam minggu ini bisa selesai ya. Kita masuk lihat ke dalam. Ini bagian belakang ada kamar mandi di dalam kamar aku ya. Jadi nanti kalau ada keperluan saat malam mau buang air dia bisa di kamar. Dalam kamarnya ada toilet. Nah ini bagian depannya tinggal di plester, pasang kaca jendela, pasang pintu. Jadi mudah-mudahan dalam 10 hari ke depan Apo ini bisa tinggal di rumahnya yang sudah dibedah baru. Jadi bagian sampingnya sudah di plester halus ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.